Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya RJ Bukit Lebah. Gas ke. Oke, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channelnya RJ Bukit Lebah. Di mana kesempatan hari ini kita akan memindahkan koloni lebah dengan cara baru, boy. Nah, dengan menggunakan metode pengurungan ratu supaya si lebah-lebahnya itu ikut dengan ratu ke dalam kotak budidaya. Dan sebelum itu, jangan lupa guys, di like, di komen, and di share, lalu subscribe. Jangan lupa satu lagi bos, tonjok loncengnya. Yuk, langsung saja kita gaskan. Nah bos, yuk kita persiapkan alat-alat yang kita harus bawa. Yang pertama ininya, ini bawa, dan ini juga kotaknya kita bawa. Yuk bos, gaskan. Kita akan menuju induk lebah. Perjalanannya sih bos lumayan cukup jauh, tapi katanya sih lebahnya lumayan. Lumayan sih bos, ini jalannya rada lumayan ekstrim. Kita melintasi persawahan. Persawahan warga bos. Nah katanya di sini bos. Ya iya itu ya. Kita cek dulu bos. Ada ya bos, masuk. Kita buka dulu sedikit. Lebahnya galak apa tidak nih? Nah, kelihatan ya bos ya, ada turbannya di dalam. Yuk langsung saja kita untuk mempersiapkan. Kita persiapkan yang pertama ininya, rudung untuk muka, baju, dan ini untuk tangan. Jangan lupa golok bos ya. Ini kita pakai pengaman dulu. Pertama pakainya dulu. Thank you.
Nah, bos, pemakaian pengaman kita sudah beres dipakai. Langsung saja kita memindahkan. Kita ambil kotaknya dulu. Nah, ini kotaknya, bos. Kita simpan di sini aja, bos. Kita langsung saja, bos. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bos yang kita mau pindahkan. Ini. Kita cari ratunya dulu di bagian ini. Kita simpan di area sini aja. Yuk kita cari bareng-bareng bos. Si ratunya di mana ya? Neng Ratu, Neng Ratu. Biasanya kalau Ratu tinggalnya di area ini, di area tengah. Mana? Semoga nampak juga ya. Ayo Ratu. Nih bos, kalau di sini kalau musim hujan nih gini nih, jadi gak ada ininya, gak ada madunya. Kalau di sini mah, kalau musim hujan. Nah, udah kelihatan bos, si ratunya udah mulai nampak. Nah, ditangkap aja ya bos. Nah, ini ratunya. Ini ratunya nih. Kita masukkan aja ya. Supaya gak stres. Nah, ratunya udah ada masuk di sini. Kita tinggal simpan aja di kotak budidaya yang kita sediakan. Nah, ratunya udah masuk. Coba dijomboy. Nih. Nah, udah nampak ya? Besar ratunya. Yuk. Kita mulai pemindahan. Yang ininya diambil dulu nih. Ininya disimpan dulu aja di sini. Simpan dulu. Kita pindahkan yang ininya dulu. Supaya kita aman, bos. Nah, ratunya kita simpan di dalam ini. Yuk.
udah mulai digerumuti sama anak buahnya. Kita simpan aja di situ, kita tunggu beberapa saat ya, atau beberapa menit. Yuk, Neng Rana, masuk Neng Rana. Di sini masih banyak. Di sini udah masih banyak. Lumayan. Udah mulai berhamburan loh. Cari sang ratu. Nah, udah banyak nih pada nempel sama ratunya. Pindahkan, udah mulai si induknya sudah mulai nempel mencari ratu. Nah, udah pada masuk tuh. Ini saya nyimpaninnya di sini. Karena yang masuk udah hampir 80%-an ya, yang keluar ini masih ada. Kita coba tutup. Coba tutup. Cara penutupannya begini.